Okay. Ini gue cek dulu teman-teman ada rambut kecewok tuh di video yang itu. Ada. Oke. Okay. Jadi gimana sih kita bicarakan nih, Bang? Tadi kan lu nanya sama gue, maksudnya apa sih? Kayak ini, Bang. Jadi lu butuh gue tuh pengen bikin sesuatu, bikin kayak jadi kayak tenaga listrik yang abadi gitu, Bang. Kayak Tesla. Enggak, kalau Tesla itu kan tetap dia mau pakai baterai diisi dari listrik. Kalau ini enggak. Pengennya tuh dari jadi tuh si pertama sih misalkan contoh dinamo ada 2. Dinamo yang satu pertama mungkin dialirin pakai listrik dulu biar muter, lalu disambungin sama yang satu untuk mengalirkan listrik. Jadi habis itu dibalik, diputer. Yang habis di yang si dinamo yang jadi gini. Enggak, si ininya, si kabelnya. Jadi yang ini ngisi diisi dari mana? Dari si dinamo yang satu. Nah, dinamo yang ngisi ini diisi dari mana? Pakai listrik dulu. Listrik. Listrik ini dari mana? Ya listrik ya dari listrik rumah. Si listrik rumah dulu. Terus si listrik rumah kan ini udah mengisi, kita bikin misalkan colokan. Nah, lu pengen si dinamo ini mengisi, saling si, mengisi abadi. Iya, saling mengisi biar abadi. Heeh. Gitu. Disebut ya itu namanya listrik abadi. Tak ada yang abadi. Gitu. Iya, setahu gua itu dibikinnya apa hililitan? Iya, sebenarnya sih pakai dinamo juga. Itu dinamo yang maksud dinamo Tamiya apa dinamo enggak, apa? Enggak, dinamo apaan aja, motor apa aja maksudnya. Kanta pakai yang 12 volt atau apa. Gue sih pengen nyoba bikin kayak gitu. Gitu loh. Jadi kita enggak ibaratnya mau bikin apa sesuatu ibaratnya atau kayak bikin lampu apa buat lampu tidur kan pakai 12 volt tuh kebanyakan. Ya kalau misalkan kita bisa nemuin kayak begitu kan maksudnya mungkin udah ada yang nemuin kayak begitu. Cuman ya ini buat karya gua aja gitu. Oh, lu mau menemukan listrik yang abadi. Iya, seperti Tesla. Tesla enggak. Bukan, Tesla itu bukannya listrik abadi ya. Tesla itu tetap pengisian ulang. Pengisian ulang. Ya kalau misalkan mobilnya matri abis bahan bakar itu listrik ya. Listrik abis di charger. Yang ana maksud itu Nikola Tesla. Dia penemu listrik. Iya, penemu listriknya. Nah, kalau maksud itu mobilnya Tesla. Mobilnya dari Elon Musk. Itu namanya Tesla. Iya. Itu maksud gua tuh lu mau bikin tenaga listrik yang enggak putus-putus kan, yang iya, abadi kan. Iya, putus. Tapi kan kalau mobil Tesla gitu kan ini emang abis, bakalan bisa abis berapa ratus kilometer dia bakalan abis charger gitu. Gue pengennya itu enggak gitu. Tetap malah. Tapi lu udah tahu bahan-bahannya apa aja yang akan lu rakit? Udah ada di benak. Maksudnya apa aja yang gue pengen rakit sebenarnya udah ada. Tadi pengen mau coba aja gitu. Tadi lu bilang apa kalau yang dipakai Iron Man? Reaktor. Itu maksudnya kayak gitu juga. Iya, teman kan kalau reaktor, wah gila itu benar-benar udah ilmuwan banget lah. Yang bisa menciptakan itu kan soalnya yang bikin-bikin nuklir. Soalnya kan ada reaktor, ada dekan, ada wali dekan. Iya. Ada dosen pembimbing. Yeah, itu mah kamu itu mah apa? Itu reaktor, itu mah reaktor. Itu reaktor. Oh, salah. Reaktor. Jadi kira-kira kapan penemuanmu akan dilaksanakan? Setelah lu mendapatkan semua bahan-bahannya. Ya, setelah semua bahan-bahan yang sudah ada, ya kan, yang udah gue pesan, udah gue beli, gue bakalan bikin banyak bikin sesuatu. Sebenarnya banyak, Bang. Ada yang bikin sesuatu. Jadi gue penemuan-penemuan baru gitu ya di abad 21 seperti ini. Iya, sebenarnya sih udah banyak yang bikin. Cuman gue mau bikin dengan tangan gue sendiri, versi dengan nyamuk. Ide kreasi otak gue sendiri. Seperti apa? Maksudnya buat bisa berbagi ke yang lain juga gitu. Okay. Padahal bahan-bahannya sih udah bisa dapat dibeli gitu. Tapi bahan-bahannya lu udah tahu kan? Bahan-bahannya udah tahu. Barang apapun udah tahu. Gue juga udah mesen sesuatu sebenarnya buat bikin sesuatu. Jadi bisa buat bikin apa yang di bengkel nih yang kurang gitu. Buat bikin prakarya aja gitu. Walaupun kecil atau walaupun sederhana tapi bermanfaat gitu. Tuh dio anjing tuh. Oh, ini dio anjing nih. Anjing. Sini yuk. Si nyamuk katanya mau bikin apa, Muk? Listrik abadi ya? Iya, listrik abadi. Wish. Listrik abadi seperti Nikola Tesla. Yeah. Nyamuk katanya udah ada bahan-bahannya. Bahan apa? Udah bahan ini. Bahan ngomongin lu anjing.
Jadi kawan-kawan, nanti Nyamuk akan membuat kreasi, tapi mungkin nggak akan di channel ini. Mungkin kreasi listrik itu akan ada di channelnya dia. Gitu. Jangan lupa subscribe. Tepuk nyamuk ya. Yeah. Unlike. Jangan. Komen negatif. Oke. Okay? Jangan. Kami tunggu. Jangan. Kami tunggu komen-komen negatif Anda.